Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama channel Ahmad Dini. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita baik-baik saja, sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mempertunjukkan ada 6 manfaat menata tanaman hias di depan teras rumah ya. Oke, mari ikutin terus video ini hingga selesai dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya pemirsa ya. Selamat menyaksikan. Manfaat yang pertama adalah buat keindahan mata atau pemandangan ya, penghijauan. Manfaat yang kedua adalah buat biasanya ya background daftar kehadiran sekolah online. Manfaat yang ketiga menata tanaman di teras adalah bisa buat konten ya, buat background konten ya, biasanya kan happy banget. Manfaat ya, menata tanaman di depan teras rumah bisa buat background berpose-pose tuh ya, bisa juga ya hanya sekedar selfie-selfie, karena itu membuat kita happy. Kalau selfie di belakangnya itu ada background tanaman, apalagi ya di depan teras rumah kita sendiri ya tuh. Lalu manfaat kelima menata tanaman di depan teras rumah bisa juga buat background cover lagu ya, biasanya itu lebih pede banget lah, pokoknya bisa hanya sekedar lip syncnya ataupun hanya tanamannya saja. Oh, yeah.
Manfaat keenam, menata tanaman di teras rumah bisa juga buat background prewedding ya. Sebenarnya ya kalau kitanya suka semacam alami atau background yang tanaman hias, itu bisa aja, sah-sah saja ya pemirsa. Ini sekedar contohnya nih, karena kan orangnya sudah menikah pemirsa. Lagi itulah tadi pemirsa 6 manfaat memajang tanaman di depan teras rumah dengan indah ya. Yang pertama tadi untuk keindahan ya pemandangan, yang kedua adalah untuk background seperti background kehadiran sekolah atau kehadiran kerja, yang ketiga adalah untuk berpose-pose atau selfie di sini bisa ya, kayak gini apa ya, kayak gimana ya, bebas lah gayanya, pokoknya sebebasnya kalau nanti ada taman itu. Yang keempat adalah buat konten-konten apa YouTube atau apa gitu ya. Yang kelima adalah yang tadi itu buat cover lagu ya, background cover lagu ya, misalkan nyanyi begini, backgroundnya begini. Dan yang terakhir adalah buat cover itu ya, pre-wedding juga bisa di sini, misalkan ada bangku, itu yang tadi contoh-contohnya ya pemirsa ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe dan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.